Oke bosku, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Medan Farm 18 sekarang tidak membahas peternakan maupun pertanian bosku. Medan Farm hari ini berada di dekat pantai. Ya, sekarang kita melakukan gotong royong. Bosku, inilah kondisi gelombang. Ya, kita lagi bersiap menuju lokasi. Ayo rapat. Setelah dia makan dulu, nanti kerja. Makan. Kita dorong kapal turis. Pagi serapan pagi, bosku. Untuk menurunkan ke laut kapal turis atau kapal finis, kapal yang memuat tamu mancanegara atau turis dari Pulau Lombok ke Pulau Labu Bayu bosku. Inilah penampakan kapal kayu bosku, sebagiannya belum selesai. Ya, nanti di laut, sudah turun di laut baru dikerjakan di atasnya bosku, agar bebannya tidak terlalu berat bosku. Ya, inilah orang-orang yang lagi gotong royong menarik kapal bosku, dibantu dengan alat tali. Yalah, inilah bosku persediaan. Oke. Kita lihat sampai kapalnya turun ke laut bosku. Ya, Pulau Medang. Inilah aktivitas yang dilakukan secara gotong royong di Pulau Medang, yang terdapat dua desa bosku, Desa Bajo dan Desa Bugis. Kita bergabung di sini bosku untuk menurunkan kapal ke laut bosku. Dengan cara ini pekerjaan jadi mudah bosku. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share bosku. Semoga channel Medan Farm terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bosku. Ambil air dulu. Ya. Sambil kita menunggu aba-aba bosku. Ya, siap. Menunggu instruksi dari kapal dengan alat bantu speaker bosku dengan aba-aba. Ya, kita sudah mulai rapat. Ya, perahunya meluncur. Mantap. Oke bosku, perahunya tidak langsung ke laut. Mungkin ada kesalahan teknis bosku, dan ini bisa terjadi bosku. Oke, semoga perahunya cepat ke laut bosku. Oke, bosku.